Minangka tarekah pikin ngarojong percepatan pangladen produk halal, Bank Indonesia diwewegan ku Gubernur Tirta Majelis Ulama Indonesia ngadegen konsorsium Halal Center Jawa Barat. Eta ngadegna konsorsium di Jawa Barat teh dipiharep mampu naratas gerakan sertifikasi nasional. Bank Indonesia diwewegan ku Gubernur Jawa Barat Tirta Majelis Ulama Indonesia ngadegen konsorsium halal di Kota Bandung poe Salasa isuk-isuk. Eta konsorsium teh ngawengku 12 lembaga anu asalna ti universitas, swasta jeung sajabana. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil miharep medalna eta konsorsium teh pangladen produk halal bisa leuwih gancang. Kukituna sahawa anu matuh di Jawa Barat bakal ngarasa aman lantaran produk anu dikonsumsina dicendekeun halal. Gubernur oge ngageuing sakumna pangusaha sangkan sagancangna ngalakonan sertifikasi halal produkna. Kita hari ini menyatukan inisiatif-inisiatif yang ada di masyarakat terkait dimensi kehalalan produk-produk di Jawa Barat. Ada lembaga-lembaga di universitas, lembaga swasta, MUI dan lain-lain. Nah, kita ingin saling berbagi, kita ingin menyatukan sehingga dengan lahirnya konsorsium ini, maka pelayanan produk halal ini bisa lebih cepat. Sajroning itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Doni P. Yuwono nembrakeun, Indonesia mangrupa big market halal food panggedena. Dina tahun 2015, pasar produk halal dunia ngahontal 1,17 triliun dolar Amerika, 0,16 triliun diantarana aya di Indonesia. Sertifikasi OG Kuduma yang dilakonan sangkan produk Indonesia bisa dibagiakan ku sakuliah dunia. Sokomo Jawa Barat diwewegan ku industri kaolahan boh dahareun boh inumen panggedena di sakuliah Indonesia. Eta kaayaan teh ngalantaran ke Jawa Barat dipiharap bakal jadi panaratas gerakan sertifikasi halal nasional. Konsorsium OG kacida dipibutuhna lantaran MUI teu bisa ngalakonan proses sertifikasi halal sosoranganan. Tidak hanya yang profesional ya, baru sekarang kita sadari bahwa itu perlu kan. Jadi itu kan kalau di dunia internasional ada ISO, nah itulah yang sekarang mungkin MUI kan juga tidak bisa menuju ke sana, makanya sekarang oleh MUI kan disebar. Nah sekarang kayak di Jawa Barat ini kan ada 12 yang terpilih ya, nah ini diharapkan nanti akan jadi profesional. Dinanas-nasneta sertifikasi halal teh dipiharap mampu nemuhkan widang ekonomi masyarakat Jawa Barat tapi keantukna inflasi bisa dikadalikan. Budi Hartati, Bandung TV.